Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bodiler, jumpa lagi dengan saya Denny Informasa, tapi Rosbot Daily. Oke, alhamdulillah untuk kiriman hari ini lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 4 unit senapan PCP yang sudah siap dikirim hari ini juga. Dan ini tadi untuk kirimannya, sebagian sudah kita tes, alhamdulillah sudah aman, dan sebagian juga ada yang belum kita tes. Jadi kita update satu persatu ya. Mulai dari yang paling kanan dulu. Oke, untuk kiriman pertama ada kiriman kepada Bapak Perdi yang ada di Kalimantan Utara ya, tepatnya di Kecamatan Lumbis. Nah, ini. Oke, beliau di sini mengambil pesanan ya, ini Python M2. Jadi untuk Python M2-nya seperti ini, unitnya sudah ready stock banyak sekali. Bagi sobat dealer yang berminat dengan senapan ini, buruan ya untuk japri ke CS kami sekarang juga. Nah, jadi untuk Bapak Perdi ini mengambil paket promo full set ya, untuk kelengkapan senapan saja sudah mendapatkan perdam untuk PCP. Nah, ini ya untuk perdamnya. Nanti kita cocokkan segala mereknya, ini banyak banget. Yang kedua ada tali sandang jerat, ada mimis tes, gantungan mimis, minyak senapan. Ini adalah kelengkapan bawaan dari senapan Python. Nah, untuk kelengkapan full setnya, yang pertama ada teleskop Discovery. Ini ukurannya 39x40 RAC. Nah, seperti ini ya. Harganya kurang lebihnya 400-an ribu. Mantap banget. Yang kedua ada mimis JBS GR12. Seperti ini. Dan yang ketiga ada pompa Rainbow ya. Nah, ini bisa sampai 6000 PSI. Dan yang keempat ada tas kamu tebal berkantong 3 ya. Jadi itu tadi untuk kelengkapan kiriman kepada Bapak Perdi yang ada di Kalimantan Utara. Unitnya sudah kita tes, alhamdulillah aman, nggak ada kendala, dan sudah siap untuk dikirim hari ini juga ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Perdi yang ada di Kalimantan Utara, sudah audisi senapannya jauh-jauh di toko Rosbot. Semoga nanti barangnya memuaskan, tidak ada kendala, dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai. Oke, next, lanjut untuk kiriman yang kedua. Ada kiriman kepada Bapak Dedi Setiawan yang ada di Kabupaten Padang ya. Seperti ini untuk lamanya. Oke, jadi Bapak Dedi membeli senapan Python M2 ya. Jadi untuk tampilan unitnya seperti ini. Ready stock banyak banget, silahkan aja japri ke CS kami sekarang juga. Dan untuk Bapak Dedi ini hanya mengambil senapan saja ya untuk kelengkapannya. Sudah mendapatkan tali sandang jerat. Yang kedua ada peredam PCP, yang ketiga ada tali sandang, ada gantungan mimis, mimis tes, minyak senapan, dan yang terakhir ada stiker dari Rosbot ya. Oke, untuk kiriman kepada Bapak Dedi tadi senapannya sudah selesai kita tes, alhamdulillah aman, nggak ada kendala, pokoknya sudah siap untuk dikirim hari ini juga ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Dedi yang ada di Sumatera Utara ya, sudah jauh-jauh order senapannya di toko Rosbot. Semoga nanti berkah dan semoga nggak ada kendala ketika dipakai. Oke, next, lanjut untuk kiriman yang ketiga. Nah, untuk kiriman yang ketiga ada kiriman kepada Bapak Muhammad Reza Fahlepi yang ada di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Sewering banget ya kita kirim ke daerah ini, ke daerah Pidie. Jadi untuk bapaknya di sini mengambil senapan Efek Royal 500cc. Oh, unitnya seperti ini, popornya ada 3 macam varian kalau nggak salah. Jadi untuk bapaknya pilih yang warna krem ya, krem cerah. Untuk kelengkapannya beliau hanya ambil senapan saja, tapi sudah mendapatkan kelengkapan seperti perdam, ada juga tali sandang jerat seperti ini, ada juga mimis tes, gantungan mimis, ada juga perdam, magazin, dan juga single shoot tambahan. Dan yang terakhir, apabila sobat dealer membeli senapan di toko Rosbot yang pakai mounting OD22, meskipun beli senapan saja sudah mendapatkan mountingnya ya, nggak beli tele, tapi sudah mendapatkan mounting besarnya. Jadi mantap banget. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Reza Fahlebi yang ada di Provinsi Aceh, sudah order senapannya di toko Rosbot. Semoga nanti barangnya memuaskan, tidak ada kendala, dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai. Terima kasih banyak.
Oke, next lanjut tuh kiriman yang terakhir untuk kloter pertama di hari ini. Ada kiriman kepada Bapak Hendri Santoso yang ada di Provinsi Jambi ya, Sarolangun. Tepatnya di mana nih? Kabupaten Sarolangun. Nah, beliau di sini mengambil senapan BCP Mauser OD28 untuk tampilan unitnya seperti ini. Oke ya, warnanya cerah untuk popornya dan chambernya warna merah. Untuk kelengkapan bawaan dari senapan ini sudah mendapatkan tas kamuflase tebal berkantong kadang 1 kadang 3 ya, seperti ini untuk kantongnya. Yang kedua ada peredam PCP, yang ketiga ada mimis tes, gantungan mimis, swivel, ada juga stiker crosspot, dan yang terakhir sudah mendapatkan gantungan mimis ya. Oke, tali sandang maksudnya ya. Seperti ini. Ini sudah ada gantungan mimisnya di dalamnya. Dan untuk kelengkapannya, beli senapan saja sudah mendapatkan teleskop BSA ya. Ini ukuran 4x32. Untuk promo ini sangat limit, jadi untuk bapaknya alhamdulillah sudah mendapatkan promonya. Jadi apabila sobat luar berminat dengan promonya, silahkan aja hubungi CS kami sekarang juga ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Hendri Santosa yang ada di Provinsi Jambi, sudah order senapannya di toko Crosswatt. Semoga nanti barangnya memuaskan, tidak ada kendala, dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai. Oke, terima kasih banyak untuk sobat dealer yang sudah percaya dengan toko Crosswatt. Semoga nanti barangnya memuaskan, tidak ada kendala, dan sesuai keinginan saat barang sudah sampai. Saya Denny yang bermasalah dan seluruh tim Crosswatt yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.